Halo Kakak Bunda Mozo Lover, ketemu lagi dengan Sarah Kakak Bunda Wira Shop dari Bekasi. Kakak Bunda yang baru pertama kali juga lihat ketemu Sarah video YouTube channel Sarah ini, Kakak Bunda salam kenal ya, salam sayang Kakak Bunda. Kakak Bunda aku boleh ya mainkan jempolnya, yang belum subscribe ya Kakak Bunda ya, yang belum subscribe mainkan jempolnya Kakak Bunda, diklik subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan buat Kakak Bunda yang sudah subscribe bantu di like video ini, bantu di share, bantu di komen Kakak Bunda. Terima kasih Kakak Bundaku, murah rezeki, panjang umur, bahagia selalu bersama dengan keluarga ya. Oke, amin, 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 amin. Oke, Kakak Bunda seperti biasa saya akan spilkan tata secondnya. Kakak Bunda nanti perhatikan dengan baik untuk kondisinya sebelum mengorder ya. Video ini jangan di skip Kakak Bunda, diikuti aja dari awal pertengahan ke akhirnya, tidak terlalu panjang kok Kakak Bundaku sayang ya. Nanti kalau sudah oke semua, kondisi, harga, model dan sebagainya, Kakak Bunda sudah mantap, di screenshot atau sebutkan clue-nya masuk WA ya Kakak Bunda. Nomor WA Sarah di 0812-1341-7244 Kakak Bun. Nah nanti Kakak Bunda bisa lihat kembali nomor WA Sarah di bawah video ini, ada kata deskripsi, diklik di sana Kakak Bunda, ada nomor WA Sarah ya. Kakak Bunda diperhatikan ya, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa dipulangkan. Oke Kakak Bundaku. Nah Kakak Bunda, kita pengirimannya dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel, untuk pembayarannya transfer dulu dong Bank BCA atas nama Ernawati Manurung Kakak Bunda. Kakak Bunda izinkan Sarah untuk spill ya Kakak Bunda. Nah Kakak Bunda, nih ada brand dari Cibao. Cibao ya, warnanya navy Kakak Bunda, dia bahannya cantik Kakak Bunda ya. Ini bisa masuk dua handphone ya. Nanti gak usah pakai dompet lagi Kakak Bunda, isi aja ke sini ya sayang. Isi aja sini sayang ya. Nah, dia pakai Cibao, di sini udah Cibao ya Kakak Bunda. Nih, sudah brandnya dari Cibao Cibao ya. Di sini lagi. Tuh, ya suka pakai, udah pakai ini ya. Beh, dari Cibao. Ya, Kakak Bunda. Nih. Sini udah Cibao. Banyak ruangannya Kakak Bunda. Ya, ini size-nya. Semua di sininya udah tulisannya Cibao. Ya, bisa di adjust ya Kakak Bunda. Ini aku kasih Cibao-nya. Sarah kasih dikasih 100.000. Ayo Cibao 100.000 nih Kakak Bunda. 100.000 Cibao ini ya. Nah, okay. Kalau clue-nya Cibao 100.000. Nah, ini Kakak Bunda Simeon ya. Simeon Kakak Bunda. Cantik loh ya, warnanya abu-abu cinta. Warnanya abu-abu Kakak Bunda ya. Ini Kakak Bunda bisa masuk aqua 650 ml itu ya. Masuk bisa ya Kakak Bunda ya. Untuk pemilihan Kakak Bunda yang mungkin punya asam lambung, jadi nggak boleh, nggak, jangan terlambat makan ya. Ada kemilannya sini, tapi jangan terlalu banyak. Apa itu Kakak Bunda? Jangan roti ya. Roti yang mengandung apa tuh? Apa tuh namanya? Ragi ya. Nanti asam lambungnya kumat ya. Oke, okay. Oh, singkong aja makan Kakak Bunda, singkong, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa asam urat ya. Oke, okay, gitu Kakak Bunda ya. Serba mau yang ini salah itu salah ya Kakak Bunda ya. Nah, oke, okay. Kami yang penting Kakak Bunda sehat selalu ya. Ini Kakak Bunda bisa diadjust. Bisa diadjust ya Kakak Bunda aku sayang. Brandnya dari Simeon, banyak ruangannya. 1 2 3 4 5 Kakak Bunda, 5 ruangan. Di dalamnya pun banyak kali ruangannya Kakak Bunda. Ya, ruangannya banyak lagi Kakak Bunda. Nih, ada kompartemen di sini pakai zipper. Adanya kayak seperti ada bantalannya kayak busa. Di sini ada kompartemen lagi Kakak Bunda, cakep semua. Brandnya dari Simeon ya, Simeon Kakak Bunda. Jadi Simeonnya aku kasih harga 127.000 ya Kakak Bunda. Simeon 127. 127 Simeon ya. Abu-abu. Abu-abu Simeon 127. Nah, Kakak Bunda, ini semuanya kok jadi semuanya aku kalungkan ya Kakak Bun. Gimana ini? Ya. Op 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 op. Nih Kakak Bunda. Ini tote-totenya bergambar-gambar begini ini ya, cantik ya Kak. Ini kulit asli loh Kak, ini kulit asli handle-nya. Ya, dia tote. Tapi dia dia pakai zipper sayang. Tuh. Berzipper dia Kakak Bunda, ya. Nih. Cantik Kak, persudutan aman. Kakak Bunda bisa lihat tuh persudutannya aman ya. Nih. Tuh Kakak Bunda. Cantik ya totenya ya. Tote kain dicuci gampang Kakak Bunda. Ya, ininya dia besi bakar. Ininya sudah kulit asli handle-nya.
ya. Nih, cakep ya kakak bun. Terus kita lihat dulu ke dalam. Ke dalam. Nah, begini sayang. Ya, gini ya kakak bunda ya. Tuh, kakak bunda ini gambar ya. Gambar, klunya gambar. Sarah kasih di harga. Nih kakak bunda ya. Gambar ya kakak bunda 73.000 aja. Gambar 73.000 sayang. Ya, handle-nya sudah kulit asli. Ya, handle-nya sudah kulit asli sayangku. Ya, kakak bunda ini rajut, kita merajut mimpi sayang. Merajut mimpi kakak bunda nggak ngeliat ini warnanya cantik kali. Putih biru sayang. Berkaki dia 5. Rajut begini kakak bunda, bagaimana kelak kita selesainya? Kalau bikin sendiri ya. Kalau kakak bunda beli di yang apa ya? Misalnya ini biasanya di pameran-pameran ya kakak bunda ya, UMKM gitu ya. Yang untuk pengrajin ya. Ini harganya udah mehong kak. Udah mehong kayak gini ya. Karena membikinnya itu butuh kesabaran dan ketelitian. Ya, butuh kesabaran dan ketelitian kakak bunda. Ini seperti apa ya tuh, merajut mimpi nih. Ya kakak bunda ya, ini merajut mimpi. Dia pakai zipper loh kakak bundaku. Pakai zipper ya. Berkaki dia 5 sayang. Berkaki, pakai likaki lagi ya. Nih kakak bunda, merajut mimpi nih kakak bunda bikinnya. Ya, mana lagi nih zippernya. Nah ini, nih kita lihat dalam ya. Zippernya pun cantik kakak bunda, relnya pun cantik ya. Nih, tuh kak, pakai puring dia. Ya kak, ini aku kasih kak, merajut mimpi. Merajut mimpi 97.000. Merajut mimpi 97.000. Ya kakak bunda ya, merajut mimpi 97.000. Ya, merajut mimpi 97.000. Ya. Oke. Nah, kakak bunda ini yang kanvas loh. Kanvas buat anak kuliah bisa, buat orang kerja bisa. Nah, dia bisa 2 versi kakak bunda. Kalau versi banyak bawaan seperti ini ya, aku penuhi. Aku penuhin ya. Seperti ini ya kakak bun. Ini kan penuh. Panjang ya. Okay. Warnanya dia abu-abu. Pindahkan ke sini kakak bunda. Dia begini. Ya. Nih. Beginilah. Ya. Talpannya dia begini. Ya. Kalau isinya banyak. Ataupun kakak bunda mau pakai. Ini untuk bawa laptop. Nih, masuk laptop yang sekarang ini ya kakak bun. Ya, tapi harus bikin case-nya sendiri atau pengamannya sendiri ya. Karena ini nggak ada. Ya, persudutan dia aman kakak bunda. Ya, persudutan aman. Warnanya abu-abu, bisa pakai untuk orang kerja. Kakak bunda pun bisa ini ya. Yang suka ngurus-ngurus dokumen ya. Nih kak, di sini dia ada kompartemennya. Ada tempat laci-lacinya lagi sini ya. Nah, okay. Ininya pun cantik kakak bunda, ininya pun cantik, ada brandnya ya kakak bunda. Kalau bawaannya banyak, dia bisa ditenteng gini juga. Lihat ini, ada pegangannya, nggak perlu begini ya. Ada pegangannya kakak bunda di sini, pegangkan begini, kita tenteng ada ya ya. Tapi kalau misalnya bawaannya nggak banyak, bawaannya nggak banyak ya kakak bunda, pindahkan ke bagian samping ya, seperti ini. Gini ya kakak bun, jadi ini dilipat begini kakak bunda tuh ya, jadi bisa kecil dia sayang ya. Atau begini modelnya, magapnya biar kelihatan brandnya. Ini cantik ya, ini cantik gini. Oke. Ini abu kakak bunda. Abu ya, Sarah kasih abu 117.000. Abu 117.000, ini kotor. Ya wajar ya sayang. 117.000 abu. Abu 117.000. Ya. Nah, ini kakak bunda. Ini orange ini cantik kali. Ya, seger liatnya ya. Kayak jeruk mandarin ya. Oke.
Nah, kita lihat dulu persudutannya kakak bunda. Ya, persudutannya masih grass gak ya? Masih grass gak ini persudutan ini? Ya, nih kita lihat dulu. Ya, lihat pinggir-pinggirnya lagi. Ya sayang ya. Tuh. Kak bunda ya, nih. Lihat ya. Masih grass gak? Tuh ya. Nih. Nih kak ya. Nih. Tuh. Ya, paling ini nih kakak bunda ya. Dia udah turun warna bagian sini ya. Kalau yang lainnya masih cantik kak. Nih ya, nih turun warna bagian ini. Tapi kalau badannya ini masih orange-nya, belum ada turun warna ya cinta. Nah, dia modelnya ada brandnya kak. Brandnya kak Kumon. Ya, Kumon ini Kumon ya. Bukan Kuman ya kak, Kumon. Di sini ada laci. Ada laci sini ya. Ada sampah. Ya, ada tisu. Kita buang. Ya, Kumon. Brandnya Kumon kak ya. Ini cuma ditali-tali turun warna ya kak. Kalau badan full badan tidak ada. Di sini dia lacinya tidak pakai zipper. Kalau hanya pakai zipper sebelah sini. Ya. Dalamnya dia begini. Tuh. Ya. Hai. Ya. Tak ada tempat untuk laptopnya kakak bunda ya. Tuh. Ya. Ya. Ini anak kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 bisa kakak bunda ya, bisa ya. Nih kak bunda ya, dia model tabung, pakai zipper, pakai kletekan lagi. Oh patah ininya kakak bunda ya. Tapi nggak apa-apa lah nih, tapi masih bisa noh ngait ya, ngait bisa. Ini kalau yang ini aman ya, aman ya kakak bunda. Nih cakep nih tuh kakak bunda, orange ya, klunya orange ya. Sarah kasih di harga 57.000, orange 57.000, orange 57.000 sayang, orange. Orange 57.000. Ya. Double zipper brandnya Kumon ya. 57.000 aja kakak bunda ya. 57.000 saya. Ya, 57.000. Ya, warna badannya masih cakep kak. Masih cakep ya, masih cakep. Badan masih cantik kak. Badan masih cantik. Masih cakep, masih keren. Nah. Nih kakak bun, ini kayak baru ya. Nih kayak baru, nggak usah laku panjang lebarin kakak bunda, kondisinya masih oke. Ya, tapi aku nggak puas juga ya, walaupun berapa kali ku sewing, kalau nggak ku buka lebar-lebar semua, lebar-lebar semua, ku bikin bahasa Medan ya kakak bunda ya. Bahasa Medan, aku sih nggak terlalu ini juga kakak bunda, tapi ngerti lah. Ya. Mengerti. Oke. Kak, ini bisa di ini nih kakak bun. Bisa dikecilin dia, bisa dibesarin. Ya, tergantung muatan lah. Ya, nih. Cakep, Kak. Bisa di adjust ya. Tuh. Aku suka pakai gini ya, kayak merengge-rengge. Emang merengge-rengge aku kan, Kak Bunda ya. Kakak bundaku sayang, ya. Warnanya masih pekat, Kak, ya. Ini aku kasih di harga udah Kak ambil ya. Ini aku kasih nih. 110 aja lah. 110 ya, biar ada lebih ku sikit 10.000 ya kakak bunda ya, 110.000 ya, 110 yuk kak, klunya bunga-bunga 110.000. oke, kita bikin paket lagi ya, kita bikin paket lagi ya. Nah kakak bunda, ku bikin paket ya sayang ya cinta. Nah ini kak, ini bisa dicantolkan. Ini bantuk apa ini aku gak ngerti ya. Ini ada ininya, blacking ya, ada cantolannya. Ini ya, ini minta bisa tempat HP ya. Oke, nih taruh di motor mungkin. Ini aku gak tahu ini ada karet gudonya. Satu ya, dua ini tas minggat yang biasa-biasa seperti ini.
ya, tidak ada talpannya, cuma begini aja kak, kak bunda ya. Nih dua ya. Hai, ini kak kasih tas untuk belanja, tapi dia waterproof loh ya. Nih tuh ya, kondisinya masih, oh ada nih, ini ujungnya tapi tidak nembus ke dalam kakak bunda ya, ada kantongnya banyak ya. Tiga. Nah ini kak bunda yang dari apa ininya, rubber, ini karet ini tapi dipuringin ya pakai terus dia polyester bawahnya, bisa untuk tas belanja seperti ini ya, terus berjiper begini. Tiga ya, udah berapa, 1, 2, 3, 4 ya kakak bunda. Terus apa lagi ya. Nah ini kakak bunda, ini cantik ya kakak bunda, ini nilonya cantik ya, tapi ada yang kakak bunda harus bongkar alias pergi ke reparasi, dijahit, buka, suruh rapikan tukang jahit kak, bayarkan 20.000 ya, bayarkan 20.000 sayang ya. Ini sama ini jahitkan ya kakak bun, jahit ini pinggir kok, bukan ininya tuh ya. Ini cantik kakak bunda, Sarah kasih ya kakak bunda, Sarah kasih masukkan ke paket, puringnya bersih kakak bun. Nilonnya ini kakak bunda, ini kayak gini berbobot loh, berbobot loh kakak bunda sayang ya. Pergi ke tukang reparasi apa tukang jahit baju itu, mintakan dirapikan aja kakak bunda, dijahit ya, buka jahitannya ini bang, jahitkan bang ya, gitu ya kakak bunda ya. Nih dia ini dah, kalau dari bahannya dia kokoh, nggak tahu mungkin di sana nggak ada tukang jahit ya kakak bunda ya. Dia bawaannya melebihi bobot, mau mau tas sekuat atau sebrand apapun kalau melebihi muatan pasti akan rusak ya kakak bunda ya. Jadi kan semua petas video sebelumnya ada maksimum pemakaiannya itu misalnya cuman di 7 kilo gitu kakak bunda. Dia ada brand nih, ada brandnya, cakep kak, berpuring-puring, made in China, lengkap dengan tag nih ya. Kasih berapa tadi, 1, 2, 3, 4 ya, 5 sama ini kakak bunda ya, 5, 1, 2 ini perlu jahit ya sayang, 3, 4, 5 kena ongkos 2 kilo, kena ongkos 2 kilo. Kakak bunda cukup bayarkan ini ke Sarah di kakak bunda nih ya, kakak bunda ya, bayarkan ke Sarah di harga nih ya kakak bunda, 63.000, 63.000 ya, 63.000 ya, 63.000. Oke, itu ya. 63.000. Paket apa tadi? Paket satu aja ya, paket satu 63.000. Oke. Oke, itu kakak bunda ya. Nah, ini paket kedua. Ya, ini lengkap talpan sayang, kondisinya masih aman. Ya, tapi tidak terlalu besar ya. Ininya bordir kakak bun, ada di sini kantong, berkantong-kantong kanvas bahannya tuh ya, nih kantong-kantong ya, kanvas bahannya tuh ya, lengkap talpan ya kakak bunda, bisa di adjust. Kita lihat dalamnya cinta. Ini kak bersih ya, oke ya, ini satu ya, ini satu nih, kasih ini kakak bunda, ada dompetnya, ada dompetnya ya kakak bunda, bahannya dia kanvas, kita lihat sudutnya sayang, aman sudutnya, aman ya kakak bun, sudutnya aman ya, sudutannya aman, bahan kanvas, dia cuman kotor manja yang perlu celup-celup ya, 3 kali 5 kali celup selesai ya. Oke nih, oke nih ya kakak bunda ya, dalamnya bersih, ada dompet sini, ada pun apa kompartemen, ada dompetnya kakak bunda ya. Nih paket yo, kita paketin yo nih ya, cantik kak. Ayah dua nih, tas bekal
Ya, perututannya aman sayang, tas bekal. Ya, ini yang cantik ya kak, pasti harganya beda. Ya, tapi ku paketkan biar lebih murah. Tiga ya, sama ini. Tiga, ya tiga. Oke. Nih, kakak bunda, nih. Ada brand X-Pak, ini kayak Swede, ya. Nih, ransel warna orange. Pakai zipper S-Pak ya kak, S-Pak 110 orang jual. Ya. Nih, warnanya dia bata ya. Nih, lengkap dengan tag sayang. Tuh. Ya, tuh. Ya sayang ya. Empat. Empat tadi ada cat dulu kakak bun biar aku lihat lagi nih perlu lem ya nih tapi ada talpannya bisa buat les-les ya ada puringnya begini kak belum nembus ke dalam ya perlu lem aja kakak bunda nih perlu lem ya lem nih ya nih. Ya kayak untuk persudutannya dia aman ya tuh tambahnya ya oke nih nanti ya kak ini ya 1 2 dapat ransel dapat tas bekal dapat tas pinggat lagi ongkos 2 kilo ya kakak bunda ya ada tas minggat ya minggat kayak gini aja 55.000 paling ini ya kan ini bisa 50 kan udah 100 belum yang ransel dan apa bekal ya kakak bunda ini aku kasih aja nih kakak bunda ya ya ada 5 piece ke ongkos 2 kilo ya Sarah kasih di harga ya kakak bunda ya 97.000 ayo 97.000 kakak bunda ya ini aku kasih 97.000 okay? 97.000 kakak bunda ya paketnya tuh 97.000 ya itu paketnya 97.000 kakak bunda ya Oke, kakak bunda ya, sudah oke semua. Terima kasih kakak bunda. Sarah tunggu untuk orderannya karena sudah mulai gelap. Aku udah sudahi dulu ya kakak bunda. Ntar aku tambahin lagi, entah besok siang. Kalau sempat waktunya kakak bunda, nanti Sarah videokan lagi ya. Oke, kita bikin video lagi untuk hari yang Selasa untuk siangnya. Oke kakak bunda ya, semoga sempat ya kakak bunda ya terima kasih kakak bunda saya selalu jika ada salah kata mohon dimaafkan doa yang terbaik dari Sarah buat kakak bunda semua dimanapun berada ya love sarangyo bye bye.